Tapi saya jalan apa leurnya? Jadi sore itu asli lain bohong orang. Ayo, nawa, ayo ke Pasir Koneng mending ke Pasir Koneng. Cibaros kata kok? Cibaros kata kok? Pasir Koneng, ayo raja pan, ayo di Lohor, ayo dan lupa nungguan iwan, nunggu iwan masih. Pasir Koneng. Tapi emang ngarif, nah, batak tukara mau jauh kan. Kita lagi nunggu temen. Ini di daerah Bocong, Rongga, Bandung Barat. Katanya kita janjian di sini dan berangkat langsung ke lokasi Rajaban bersama-sama. Nah, ini temennya, guys. Temennya udah datang tuh, lagi nungguin. Kita lanjut ya. Nanjak, guys, nanjaknya tajam banget. Wow, jalannya, guys, leer. Ini kita bingung, ada dua jalur di sini. Ada dua jalur, yang pertama ke kiri dan ke kanan. Kita cari info dulu jalur mana yang akan kita lewati. Kemana cenah? Kaluhur ke eta? Jalur mana? Kanap, ke belakang. Kanap. Katanya jalur yang kita lewati jalur ke bawah, guys. Ke dia lain. Mangga Pak, mangga sok di payun. Hiburan. Yeah. Nah, ini juga dari pedagang dari Rongga baru datang. Oke, guys, lanjut. Sutara Harun, ada sutara Dede lagi-lagi sutara Ano. Masih sendirian sutara Napa, di patu sutara Iki, masih sutara Iki berdua di atas. Siapakah yang akan berperan di atas sendirian? 1, 2, 3 sutara Andi naik ke atas di patu sutara Dede, ada sutara pengguyuran air sutara Opan. Entos ah. Itu udah bingung mah guruna jeung kulitna. Jalan ka luhur. Kita lanjut pulang, guys, bersama semua pedagang karena malam jalan terjal, kita antri. Sok deula, Bang. Ayo. Sok. Nu eueuh lampuan teh saha? Itu. Oh. Siap. Miring lagi ini dari tadi jalannya, guys, mantep, naik turun, masih lanjut
hampir 1 jam perjalanan. Sudah lumayan bagus jalannya, guys. Dan alhamdulillah bentar lagi kita sampai ke rumah. Ripuh banget, ripuh banget, ripuh banget.